Kalau puang jadi imam sama puang boleh tak kita meninggikan suara dalam keadaan baca Fatihah? Jawabnya, kalau tiada lelaki maka makruh baca kuat. Tak ada orang lelaki, makruh baca kuat. Neh, orang puang jadi imam kepada makmum perempuan. Kalau sunat dia baca perlahan walaupun dia imam. Menyebarkan keaipan adalah satu kesalahan Islam. Ini pula dengan menyebarkan salah laku rasuah pemimpin. Jawabnya, jikalau kita sebarkan kejahatan orang ini, maka orang akan berhenti menyokong dia. Bila orang tak sokong dia, Islam menjadi baik, maka boleh sebar. Faham? Yang tak bolehnya kita sebar supaya kita jadi baik. Tak boleh. Kita boleh sebar keburukan orang supaya orang itu tidak ada jawatan. Bila dia tak pegang jawatan, Islam jadi baik, baru boleh. Faham? Ha, jadi biar niat gitu. Neh, kerana selagi puak-puak penipu ni duduk datang, maka Islam terkongkong di bawah. Orang senda Islam, orang boleh nganji dengan Islam, orang hina Islam pun dah ambil tindakan selagi dia duduk mengetah. Jadi kita sayang ke Islam, kita ceritakan kebenaran kejahatan dia supaya dia turun. Ha.